Dalam permainan Harvest Moon Back to Nature, kamu nantinya akan bisa mengupgrade rumah sehingga memiliki dapur sebagai tempat untuk memasak. Meski begitu, kamu tidak akan bisa langsung mencoba masak makananmu sendiri, karena ini belum ada peralatan memasaknya. Kamu harus membelinya terlebih dahulu. Tahukah kalian bagaimana cara untuk mendapatkan peralatan masak tersebut? Caranya sangat mudah. Caranya adalah kamu harus sudah mengupgrade rumahmu sekali. Maka, TV Shopping akan tayang setiap hari Sabtu. Tontonlah TV Shopping tersebut setiap hari Sabtu. Jika mereka menawarkan peralatan memasak, maka bergegaslah pergi ke IN untuk memesan dengan cara menggunakan telepon yang ada di sana. Setelah 3 hari, Jack akan datang membawakan pesananmu ke rumah. Jika semua peralatan masak yang ditawarkan TV Shopping sudah kamu beli semua, maka acara TV Shopping akan berhenti tayang. Berikut ini adalah daftar perlengkapan dapur yang ditawarkan TV Shopping. Yang pertama adalah pisau, digunakan untuk memotong bahan masakan. Dijual seharga 3.000. Kemudian penggorengan, digunakan untuk menggoreng bahan masakan, dijual seharga 2.500. Kemudian alat dapur selanjutnya adalah panci, digunakan untuk merebus bahan masakan, dijual seharga 2.000. Peralatan selanjutnya adalah blender, digunakan untuk mencampurkan bahan masakan, dijual seharga 2.500. Kemudian alat selanjutnya adalah pengocok, digunakan untuk mengocok adonan, dijual seharga 1.000. Kemudian alat selanjutnya adalah rolling pin, digunakan untuk menggiling adonan, dijual seharga 1.500. Peralatan selanjutnya adalah oven, digunakan untuk memanggang, dijual seharga 5.000. Peralatan dapur selanjutnya adalah set bumbu-bumbu, terdiri dari gula, garam, saus tiram, cuka, dan miso pasta. Dijual seharga 5.000. Dan barang terakhir yang ditawarkan TV Shopping adalah power berry, yang berfungsi sebagai penambah stamina pemain. Dijual seharga 5.000. Oke, sekian dulu tips dan trik kali ini. Sampai jumpa di tips dan trik berikutnya.